Hello guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini gue mau memberitahu, atau yang di grup WO juga udah gue beritahu ya. Jadi kali ini kalian bagi yang mau dapatin poin Ponta Alpha Gift, Alpha Gift guys, sorry guys, handphonenya gue pegang ya. Ini Alpha Gift. Jadi buat kalian yang gak ribet, kalian bisa gunainnya di PC guys. Jadi membutuhkan aplikasi Memo Play. Kalian bisa lihat di sini Memo Play. Kalian bisa cari di Google ya. Kalian bisa cari di Google, itu banyak banget aplikasi Memo Play software-nya ya. Jadi kalian bisa download. Di sini saya coba cari ya. Memo Play. Ini guys, Memo Play. Ah, ini kalian download aja yang atas ini. Ah, ini kalian download, ya kalian install aja. Sekitar ratusan MB sih. Sekitar 100 atau 200, saya juga lupa, nanti kalian install aja. Install, ini offline installer ya. Offline installer lah. Jadi nanti udah setelah kalian install, nanti bakalan kalian ada settingannya sih, ada settingan kalian buat handphone atau tablet atau apa gitu. Nah, jadi setelah kalian udah posisi seperti ini, kalian kalau mau buat biar nggak ribet untuk OTP-nya, saya yang gunain modem. Modem, jadi di modem saya ini, ya, model You Can Connect. Kalau ada yang sama, terus saya gunain SIM aktivator biar nggak ribet ya, nyambut-nyambut kartunya, ganti-gantiin kartunya gampang. Jadi ya kalian sesuaiin lah ya, kalau cara masukin SIM kalian gimana. Kalau gua sih cara masukinnya dari samping, tapi karena ininya lurus, jadi ini gua putusin. Nah, lihat, gua putusin, gua rusakin lah ya. Jadi biar bisa masuk aja. Jadi kalau ada SMS bisa masuk. Jadi setelah kalian download Memo Play udah bisa kayak gini, kalian tinggal masukin akun Google kalian. Kalian download di Play Store Alpha Gift ya, seperti biasa. Terus kalian buka Alpha Gift ya biasa. Terus dan login, sign-in pakai akun kalian yang baru. Terus nanti waktu kode OTP-nya tinggal di sini aja, guys. Tinggal di sini aja. Kode OTP-nya nanti kan masuk dari modem tuh. Masuk dari modem. Nanti di sini muncul kode OTP-nya berapa. Ini gua beri contoh ya, ini ya buat akun ini gue. Udah gua colokin ya. Ini udah gua masukin SC yang baru. Nomor HP yang baru, jadi di sini gua daftar aja sekarang. Gua buat aja nama gua Digger ya. Di awalan harus huruf besar ya. Oh, di sini juga ada kok. Digger. Oke, nomor handphonenya sesuaiin di sini 08. Oke, ini ngasal aja ya. Kalian pasti tahu lah. Oke, ini single. Oke, register. Jadi di sini nanti huruf awalnya harus besar guys. Oke, sorry, huruf awalnya harus besar. Oke, jadi gini kali. Register. Ah, ini nanti SMS-nya masuk di sini, guys. Ah, lihat. Jadi kalian tinggal masukin C22Q63.
Oke, verify. Oke, masuk guys. Nah, untuk bagi kalian yang suka error ya waktu masukin kodenya, itu nanti next gua bakalan kasih tahu itu caranya gimana ya. Oke, thanks for watching. Kalau ada yang mau ditanyain bisa di komentar aja ya. Atau bagi yang dari grup Facebook ya, bisa chat aja langsung sama gua. Oke, thank you. Jangan lupa bantu subscribe, guys. Thanks for watching.